lapiskan baru aku ni, Billy. Cantik. Tapi bukan ke bos pinjam dari Samad? Betul lah, pinjam. Pinjam sepanjang hayat. Eh, kenapa bodoh ni tak petak-petak Dun? Aku baru je habis basuh basikal. Ada budak perlukan pertolongan. Eh, suara siapa tu, bos? Eh, hujan. Ah, malangnya sudah jatuh, tiba-tiba hujan pula. Eh, mengada. Aku dah tolong basuh basikal kau. Kau boleh komplain saya. Ish, apa ini? Cepatlah, Makerbot. Tak sabar aku nak bentangkan lukisan projek reka cipta ni. Mesti A+ ni. Yalah tu. Eh, apa bau busuk ni? Bau tu sampah tu. Eh, dah lah. Makerbot, make noise! Apa salah bau busuk tu ada lagi ni? Woi, kau yang busuk rupanya. Kau tak mandi ke? Ish, tak sempat. Aku nak kena sampai sekolah awal. Bau macam lori sampah. Ada hati nak pergi sekolah? Ha, meh sini. Aku basuh kau dulu. Hujan. Aduh, mana datang awal hujan tu tiba-tiba? Ish, habislah basah baju aku. Eloklah. Kau kan tak mandi lagi? Dah lah. Jom kita pergi sekolah dan bentang. Ini lukisan reka cipta kamu? Ya, cikgu. Kau cikgu tengok betul-betul. Sini pedal, ha, dan sini payung. Macam mana saya nak faham lukisan kamu ni kalau basah koyor macam ni? Maaf, cikgu. Saya terkena hujan pagi tadi masa pergi sekolah. Hujan? Ha, tengok tu. Jalan tak basah. Padang kering. Mana ada hujan? Tapi apa? Kamu sengaja basahkan lukisan kamu ni sebab tak siap sebenarnya. Betul tak? Bukan, cikgu. Lukisan tu memang dah siap. Ah, sudah. Kamu berdiri kalau sampai kering. Baik, cikgu. Ingat, 3 hari lagi kamu semua kena bentangkan projek aerodinamik kamu. Kalau tak terbang, gagal. Faham? Faham, cikgu. Ha! Saksikanlah basikal kopter. Basikal kopter ciptaan Amato dan Pian bersedia untuk melepas. Yo! Terbanglah, weh! Eksperimen berjaya! Boleh tahan! Hebatlah! Letihnya aku! Kau terbang beberapa inci aja. Dapat si pun tak tentu. Eh, apa benda pula ni? Ha, inilah projek reka cipta aku. Wow, guide! Tapi macam mana nak terbang? Enjin pun tak ada. Hei, itu pun kau tak tahu. Dasar robot tak bertamadun. Mara, tunjuk sikit. Ha, kau tengok ni. Ya! Wow! Menakjubkan. Itu aja. Hey, robot besi buruk ni. Kau tak pergi sekolah ke? Tak ada angin. Mana boleh terbang? Suara siapa tu? Ha? Aku memang tak sekolah pun. Meh sini aku tolong. Wow, aku! Basikal kopter kita! Kena
kenapa tiba-tiba ada angin kuat? Hey, mestilah aku yang tiupkan angin tu. Kalau tak, memang tak terbanglah bunda buruk tu. Tu apa jahat? Rubika, siapa dia tu? Itulah robot pesala, Cloud Diva. Hello, kau tak kenal aku ke? Satu galaksi luar dalam kenal aku, okey? Akulah Cloud Diva, robot delivery hujan yang terulung. Hujan? Kau lah yang turunkan hujan ke aku pagi tadi, kan? Oh, budak busuk pagi tadi rupanya. Hei, budak busuk! Yang kau pergi sekolah tak mandi tu dah kenapa? Apa? Tak mandi? Muncullah ada robot baik macam aku ni nak tolong mandikan kau. Kalau tak, dah pensan satu sekolah ni. Hah? Tolong? Itu cara kau tolong aku? Kau basahkan lukisan aku adalah. Hah? Tapi wosok pun je kita orang. Wow, mau apa sebab aku kat pokok? Semua sebab kau. Budak-budak ni mulut. Eh, korang tahu tak? Aku susah-susah bangun pagi. Niat punyalah baik nak tolong orang. Kau sedap je kata aku menyusahkan dia. Dasar tak kena budi. Penat-penat aku tolong. Terima kasih pun tak. Sakitnya hati aku. Ayo, Mechabot Magnize. Mecha Umbrella. Wah, hebatlah awak tu. Kan? Ha, sedut air hujan dia sekali, Mechabot. Boy, apa pahal? Boy! Kan dah kena basuh mulut tu. Sedap. Ini peluang kita. Tembak di Mechabot. Ya! Ha! Kau tu yang patut kena basuh. Biadab punya mesti buruk. Berani kau basuhkan aku? Ha! Kau rasakan ni. Ha! Padan muka kau. Baru kau tahu langit itu tinggi ke rendah. Amato, bagaimana jadi Mechabot itu cepat? Baik, Mechabot Magnize. Mas untuk Megamato. Semua orang kat bandar ni sama je. Tak hargai langsung bantuan aku. Tunggulah. Aku jatuhkan hukuman dekat korang. Hah? Hukuman? Apa yang dimasukkan? Rubika, kenapa Cloud Diva dipenjarakan? Cloud Diva dipenjarakan sebab dia turunkan hujan yang lebat sehingga tenggelam satu bandar. Apa? Lagi risau dan membimbangkan. Air sungai naik dengan mendadak sekali. Tengok ni. Kau ni. Mana pula sungai? Ini halaman rumah aku ni. Bandar. Apa sudah jadi? Dah banjir satu bandar? Ayoyo. Apa yang menyebabkan cuaca ekstrim sebegini rupa? Mari ha, ini mesti kerja Cloud Diva. Kita kena hentikan dia cepat. Pian, kau dah siap dah? Dah, tapi lepas tengok eksperimen pertama kita ni, aku rasa basikal kopter kita ni pula ke Eko. Eko? Ha,
Nah, guna wow aku. Tapi, ini kan projek dari kecinta kau. Kalau rosak nanti macam mana? Tak apa. Lagi penting kau hentikan Cloud Diva. Kalau dah banjir, tak dapatlah kita pergi sekolah. Baiklah. Mechabot Mechanize! Aku nak main game pun tak senang. Mechanize! Mecha Helicycle! Aku dah kata dah. Suruh mechanize saja. Okey. Kalau ikut sini, Cloud Diva ada dekat depan tu je. Istana awan. Ha, mesti ada rumah Diva Cloud Diva tu. Kita kena hentikan dia cepat. Jom mendarat. Eh, mana boleh mendarat atas awan? Siapa kata tak boleh? Jom kita cuba. Memang bolehlah Mechabot. Eh, mana kau tahu awan tu boleh dipijak? Aku agak je. Uish, dahsyat betul istana awan ni. Memang diva habis. Uih, tengok. Keldai pun ada kat istana ni. Hello, keldai kau kata? Hey, kau sekolah ke tak? Ini unicorn, okey? Kau tak nampak tanduk dia ni? Keldai mana ada tanduk? Yang korang ni dah kenapa menyebut kat sini, ha? Untuk apa lagi? Untuk hentikan kau lah. Ih, si Uban ni. Eh, tak padan dengan budak. Ada hati nak hentikan aku. Sarang dia! Apakah? Ha, potong kita! Ha, merapalah korang kat sini. Sarang lagi! Aduh, habislah kita. Macam mana kau nak lawan dia? Aku kena mekanis dengan sesuatu ni. Ha, aku ada idea. Jom, Mechabot. Mechabot Mechanize! Wow, ni boleh jadi apa? Boleh jadi Mecha Wow! Wow! Yeah! Hey, kau ingat kau boleh lari dari aku? Kejar dia! Cloud Diva, kau kena hentikan hujan ni. Jangan harap. Biar semua orang tenggelam. Biar badanmu ke semua. Kita kena serang balas sama tu. Saksikan ni. Jatuhlah kau budak berubat. Berapa
Tangkaplah dia cepat, Amato. Betul. Aku dengar dia asyik membebel. Okey, masuklah kau ke dalam mekanizer. Claudiva, kau ditangkap. Istana awan dia dah hilang. Hujan pun dah berhenti. Kita dah berjaya. Amato! Alamak, biar! Dan artistik. A plus untuk kamu. Terima kasih, cikgu. Amato, Yan, giliran kamu. Sebenarnya, berkecita kami dah rosak. Sebab kena tembak dengan robot jahat. Alasan! Tak. Jangan risau, cikgu. Kami dah buat projek berkecipta yang baru. Betul tu. Saksikanlah. Layang-layang, kawalan jauh. Dengan kawalan jauh ni, kita tak payah tunggu angin bertiup kalau nak main. Tak ada angin pun tu boleh main. Kan? Dengan cuaca elok macam ni, memang sesuai lah. Apakah? Kamu berdua gagal! Gagal? Selamat pagi semua. Terimalah ciptaan terbaru daripada saya, Heli Kayupter. Apakah? Heli Kayupter ni murah. Boleh dipasang sendiri dan dapat mengurangkan stres pemain sebanyak 100%. Alamak. Cikgu, hilang stres tak? Bagus, Deep. Bagus! Bukan saja menepati konsep aerodinamik, malah dapat hilangkan stres saya melihat projek Amato dan Pian. Deep, A++ untuk kamu! Wah, A++? Terima kasih, cikgu! Senang betul dapat A++. Apalah nasib kita ni.